Dede, saya mau bicara, saya menghormati Anda, saya berdiri. Okay. Kita kasih mic ya ke Dede ya. Dede. Okay, dari teman panitia. Dede, disumpah enggak waktu jadi saksi? Datang ke pengadilan enggak? Tidak disumpah. Televisi Indonesia, se-Indonesia. Sebentar, general supaya suaranya juga bisa terdengar buat Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara kita yang mencari keadilan okay. Di luar sana. Dede, Dede, jawab Dede. Oke, okay, pakai mic saya aja, pakai mic saya aja. Dede, waktu jadi saksi Anda datang ke pengadilan? Tidak, Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak, dua kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Tuhan telah menolong Anda. Tangan Tuhan telah bekerja. Anda selamat. Tidur mimpi indah karena Anda telah jujur. Siapa? Sit down please. Makasih. Ini kalau orang jujur, berbaik hati, diselamatkan oleh undang-undang. Jadi jangan takut dihukum, karena Anda ditakut-takuti kan? Mau dilaporkan kesaksian bohong. Lu memang kesaksian jujur, tapi kalau ada enggak pasal kesaksian jujur? Nah, kalau Anda dilaporkan kesaksian jujur, Anda kena. Hadiahnya durian. Musang King. Cukup sekian, terima kasih. Ada enggak ya? Tanda tangannya pun agak beda, Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu beda, Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda tangan. Pernah. Dan di sana pun tidak pernah, Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi, kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau menurut keterangan Pak Yudhas gimana itu? Dia untuk pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya. Di dalam putusan. Dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kemudian Pak Jutek yang lihat ada bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak Jutek? Iya. Nah. Kenapa tidak datang ke pengadilan? Nah ini menjadi ditanya kenapa tidak datang ke pengadilan. Jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu tidak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya. Apa kamu dari panggil pengadilan? Dipanggil Pak, ada surat panggilannya datang ke rumah. Oh ada? Ada. Terus kurang nggak datang? Nggak datang Pak, pada takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Ruliana, Pak ini gimana ada surat panggilan dari pengadilan? Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan ada. Kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Ruliana. Dikatakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Ruliana, udah gak usah datang katanya, biarin aja. Jadi Pak Ruliana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar itu kalau seperti itu kan? Melarang orang tidak datang pengadilan padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menanti pengadilan. Saudara